Warahmatullahi wabarakatuh. Udah tangan-tangan jangan melanggar ya, kalau melanggar kalau yang pakai di belakang modelnya kami ikut ya, yang model belakang kami ikut. Ada kegiatan-kegiatan pengamanan apa? Saya sudah sampaikan ke Bapak Kasdam untuk perintahkan pada seluruh jajaran supaya Babinsa tempel ini. Pangkalan jelas rumah. Itu yang saya ketemu. Mungkin saya yakin di sini juga sama. Tetap belakang rumah itu punya komandan. Itu. Jadi kalian kalau lihat ada mobil yang mangkrak, kalau satuan sudah begitu komplit, apa masih ini? Begitu komplit, oke, berarti sudah. Pertanyaanmu berkaitan dengan bagaimana menyiapkan kopi ya. Jadi ini timbul inovasi kreatif itu dari kalian. Lingkunganmu sudah bagus tadi sama Dandim sudah putar, lihat ada buah ini. Buah ini setiap tahun dua berapa kali buah naga. Terima kasih. Kunjungan saya ke Kodim 1203 Ketapang dalam rangka melihat prajurit saya yang tugasnya mungkin yang lalui kalau medan jalan daratnya cukup parah, tetapi mereka dengan antusias, semangat untuk melaksanakan tugas yang baik. Dan juga sekaligus saya belanja masalah tentang apa yang mereka hadapi karena saya baru serah terima, sehingga ini menjadi program untuk saya ke depan bagaimana melaksanakan pembangunan di wilayah Kodim ini ya. Kemudian masalah pemilu untuk baik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, TNI sudah siap untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan pemilu, mulai dari pertama apabila ada terjadi kendala dalam pendorongan logistik, apabila diminta mungkin dari KPU melalui TNI, Polri dan pemerintah daerah, kita akan mendukung semua.